Inilah keseruan saat 27 keluarga Siti Sundari Yusrianto berebut uang koin yang disebar. Meski jatuh akibat saling dorong, mereka tetap bersemangat mengumpulkan uang recehan untuk keperluan sekolah dan yang terpenting bisa mendatangkan berkah. Tak hanya itu, orang tua mereka di atas panggung juga ikut memperebutkan ingkung ayam yang dipegang sang nenek. Ritual tumplak punjen ini digelar bertepatan dengan pernikahan anak bungsu, sekaligus sebagai wujud syukur nenek Siti Sundari yang telah berhasil mengantarkan 10 anaknya memasuki mahligai rumah tangga. Suasana haru seketika terjadi saat satu persatu anak beserta menantu dan seluruh cucu sungkem kepada sang nenek. Masing-masing anak juga diberi satu kantong kain yang berisi uang dan perhiasan. Sebagai simbol orang tua telah melaksanakan tumplak punjen atau menumpahkan semua harta benda kepada keseluruh keturunannya. Nanti kamu dipegangin sang. Mohon ngarsani pun Kanjeng Ibu Yesdar Poman. Kene-kene ya. Anak musik nomor loro sing yo nggih. Panipun kekagung monggo kula dereken suka mohon ngarsani pun Kanjeng Ibu. Tradisi tumplak punjen ini sudah mulai langka karena banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Padahal budaya ini mengandung makna adiluhung, diantaranya wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.